Adapun keadaan Nabi pada masa yang akan datang, itu Allah sebutkan di ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini keadaan Nabi pada masa yang akan datang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Keadaan Nabi yang kemudian itu lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ya. Jadi keadaan Nabi SAW yang belakangan itu lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ini makna ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi banyak orang salah menerjemahkan ketika ingin menjelaskan untuk kehidupan akhirat lebih baik daripada untuk kehidupan dunia. Dalilnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dia artikan ayat ini, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini salah mengartikan ayat. Iya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bukan itu maksudnya. Enggak nyambung juga dengan kandungan ayat sebelumnya. Karena ayat ini kan isinya terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi bukan itu makna walal akhiratu khairul laka minal ula, bukannya akhirat itu lebih baik dari dunia. Tapi apa makna yang benar? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Makna yang benar adalah bahwa keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, keadaan Nabi yang terakhir selalu lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Iya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat derajatnya selalu naik ke derajat yang lebih tinggi. Semakin beliau bertambah umur, semakin bertambah waktu, maka kedudukan beliau semakin tinggi dan semakin tinggi. Iya. Makanya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia kedudukannya lebih baik daripada sebelum meninggal dunia. Gitu ya. Itu makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Keadaan yang terakhir lebih baik dari keadaan sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi seiring berjalannya waktu semakin baik keadaannya. Semakin tinggi derajatnya. Enggak seperti kita. Iya. Kadang baik, kadang turun. Iya. Hari-hari di bulan Ramadan, awal Ramadan baik. Iya. Pertengahan menurun, 10 terakhir naik lagi, setelah Ramadan turun lagi terjun. Nah, itu keadaan kita. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah hari semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi kalau semakin panjang umurnya semakin tinggi derajatnya. Begitu juga keadaan beliau setelah wafat lebih baik daripada keadaan beliau sebelum meninggal dunia. Hadza siratun mustaqim.